Halo Bapak Ibu semua, berjumpa lagi di channel Mr. Anton. Oke, terkait pengumuman bahwa semua guru harus mengaktifkan akun belajar.id dan harus menautkan akun belajar ID tersebut ke SIM PKB. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Facebook banyak banget. Saya sudah mengaktifkan akun belajar.id, bahkan sudah menautkannya, tapi kenapa statusnya masih belum aktif ya? Oke. Kita akan bahas itu hari ini. Kenapa kok belum aktif gitu ya? Teman-teman yang belum menautkan, silahkan cek tutorial saya sebelumnya ya. Sudah banyak yang berhasil. Oke, kita akan bahas kenapa belum aktif akun belajar.id-nya ya statusnya. Teman-teman, sekarang masuk ke belajar.id ya untuk melihat statusnya. Nah, di sini teman-teman isi nama lengkap, nama ibu kandung ya, semua harus terisi. Terus NPSN juga ya, nomor sekolah. Kalau lupa ya tekan lupa aja di sini ya. Nah, kalau sudah nanti akan keluar status seperti ini. Nah, kalau punya saya ini sudah aktif ya. Kalau belum aktif bagaimana? Saya sudah mengaktifkan, tapi status akunnya belum aktif. Nah, sekarang kita akan coba saja ya, Bapak Ibu. Silakan teman-teman ya, Bapak Ibu semua masuk ke Gmail ya, seperti ini, masuk ke Gmail. Lalu ketik email belajar.id-nya ya. Nah, seperti ini. Akun belajar.id-nya, lalu masukkan password. Nah, passwordnya tentunya password yang baru ya, karena Bapak Ibu kan pernah mengaktifkan kan katanya. Nah, kita sudah masuk ke Gmail ya, sudah masuk ke Gmail. Nah, Bapak Ibu kalau sudah bisa masuk ke Gmail seperti ini ya. Sekarang kita coba masuk ke yang lain. Ini kan sudah berhasil masuk ke Gmail ya. Coba masuk ke Classroom. Nah, ke Classroom juga sudah bisa. Sekarang kita coba masuk ke Google Drive ya. Mana Google Drive-nya? Oh, ini Drive. Nah, ini pernah saya coba nih, memasukkan file ke Google Drive. Sudah bisa juga. Nah, kalau sudah bisa menggunakan fitur-fitur dari belajar.id seperti itu ya, itu artinya akun belajar.id milik teman-teman sebetulnya sudah aktif, walaupun di sini statusnya belum aktif. Nah, pertanyaannya, terus saya harus bagaimana? Saya sudah mengaktifkan tapi status akunnya belum aktif juga, saya khawatir gitu. Nah, gampang caranya, Bapak Ibu tunggu saja ya. Tunggu seminggu, dua minggu, nanti juga aktif sendiri di sini ya. Sudah aktif gitu ya. Simple caranya. Teman-teman tinggal cek aja tadi ya, Gmail, Google Drive, dan lain-lain ya. Kalau sudah bisa itu semua, tinggal tunggu aja ya. Seminggu, dua minggu, nanti juga aktif sendiri seperti ini ya. Tulisannya ini juga tahu-tahu aktif sendiri ya, teman-teman. Nah, jangan lupa video ini dibagikan ke rekan-rekan guru yang lain ya, Bapak Ibu, supaya bisa memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya ada notifikasinya ya. Saya Anton, thank you. Sampai jumpa di video Mr. Anton selanjutnya. Bye.